Anak-anak Esi Mizal dengan bekas istri pertamanya, Syafni Zainuddin sudah besar dan masing-masing sudah bekerjaya sendiri. Muka mereka juga tentu sekali serupa dengan ayah kandung mereka Esi Mizal. Masing-masing juga sudah bertemu jodoh dengan pasangan hidup, Muhammad Syafiq dan Muhammad Syabil. Keduanya berjaya dalam pelajaran masing-masing. Bulan Mac ini genaplah setahun usia perkahwinan Muhammad Syafiq dan pada hari pernikahan itu, Muhammad Syabil ada mengirimkan kata-kata ucapan yang menyentuh hati di akaun media sosialnya. Hari yang sangat bermakna buat abang aku Syafiq Iman, terima kasih untuk 23 tahun hidup bersama. Susah senang kita hadap sama-sama, kaulah abang dan ketua keluarga kita. Terima kasih telah menjadi role model yang sangat baik untuk aku, walaupun tak pernah merasa ada seorang ayah tapi cukup kau dan aku. Kata-kata ini amat menyentuh hati para pembaca. Dan pada awal tahun ini, Muhammad Syabil pula selamat mengikat tali pertunangan dengan pilihan hatinya.